berlangsung sebuah sejarah yang insya Allah ini adalah awal untuk momentum perubahan 2024. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita masih sapa sebentar dari DPD. Bang udah siap, di sini juga udah siap. Mana dia jagoan abang? Nih bang, jawara ya bang. Oh. Kalau nama nak jawara, yuk abang lihat, ayo punya permainan bang. Mana bang? Ya, kalau cuma segitu mah bang, di sini gudangnya bang. Ya, tukang minta-minta jalannya meleng, karena kagak ngeliat dia kecebur sumur. Abang pasang mata jangan sampai meleng. Ayah khawatir abang takut nyesel seumur umur. Waduh. Bang, jalanin. Nyesel seumur umur. Jalanin bang. Presiden ini nyesel seumur umur. Kasih tahu yang diajarin sama Pak Presiden. Kedengeran Pak, bising di sini. Makan kue ini. Kalau abang mau tahu, nih yang namanya jurus saben nih. Hah? Oh, siap, ya, 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 siap. Siap, siap, siap. Nafsuan amat, badan kayak triplek aja, nafsu. Tenang aja, kita kudu tetap kalem. Ya, mana lagi? Udah segitu doang. Udah bang, mana jawarannya bang? Rubuhin deh. Uter-uter badannya gemuk ke Tanjung Karang ngapain aja? Gua kalau ngomong kagak muter-muter kewat nyamuk, kata anak zaman sekarang, tuh the point aja. Mana dia jagoannya? Bang, goreng udang setengah matang, goreng kafe dong. Bentar dulu. Orang satu-satu. No, yang sebelah sono main keroyokan. Ngapain lo? Main ke sono dong. Hebat. Jatuh juga dah. Bang, ayo, bang, ayo, bang, ayo. Gimana, Bang? Kasihan, Bang. Jatuh. Hati-hati. Bang, kenapa? Kenapa, Bang? Iya, gila. Alasan aja. Ayo, Bang, lawan dia, Bang. Oh, jadi Bang lawan lagi? Bang, yang lawan. Yang mana jago, Bang? Waduh, masih banyak. Beli tahu yang udah matang dari kemarin buat TPS. Abang mau tahu siapa yang datang? Nek, kalau presiden yang diusung sama PKS. Nah, oh, jadi cakep. Iya, iya, iya. Siap, Bang. Waduh, kamera orang lu jambak. Gua dialingin. Baik-baik. Gua bingung. Kamera mahal itu. Kamera mahal. Tenang aja, pemilu 2024 masih lama. Bentar lagi, tenang. Udah, percobaan, nampak nih.
katanya jadi pas pampres lu. Dia jatuh, cakep deh. Alhamdulillah. Lagian minta syarat. Kenapa? Yang berantemnya curang. Kenapa? Pakai susuk. Susuk apa? Susuk sate. Susuk, tongkrok. Bang, gimana bang? Syarat udah ayah penuhin, palang pintu udah ayah rubuhin, salawat dustur udah ayah bacain. Apa ayah sama rombongan calon presiden kita ini boleh masuk ke dalam? Bener yang orang tua kata bang, ya. Yeah. Orang tua umpame keramat, kalau ngomong jangan nyakitin hati. Abang datang dengan segala hormat, saya terima dengan senang hati. Alhamdulillah. Bang, baik. Ongol-ongol gulenye merah, ongol-ongol gulenye putih. Kalau aye banyak kebanyol, abang jangan marah dan juga jangan diambil hati. Akur. Ngantri minyak di Bekasi, main puruh di tengah malam. Aye sama rombongan ucapin banyak terima kasih karena udah disuruh masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Hadirin yang berbahagia. Demikianlah prosesi penyambutan Bapak calon presiden kita Pak Anies Rashid Baswedan yang diantar oleh DPTW PKS DKI Jakarta, Husnatul Khairuddin dan juga jajarannya. Ini menunjukkan simbolisasi bahwa keberhasilan di Jakarta akan diteruskan ke nasional. Semoga pengantaran ini merupakan sebagai tanda bahwa keberhasilan 2024 juga menyertai kita semuanya. Kami sampaikan juga mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin yang tidak berkepentingan, nanti mohon maaf untuk tetap berada di luar dari aula utama ini karena keterbatasan dari daya tampung aula utama ini, dan kami sudah disediakan untuk langsung menyaksikan di luar. Dan juga kepada para wartawan, sekali lagi kepada para wartawan juga mohon untuk bisa menempati tempat yang sudah disediakan panitia di luar aula utama karena keterbatasan dengan daya tampung kami. Nanti ketika konferensi pers akan boleh untuk mengikuti press conference masuk ke ruang utama ini. Kita sambut calon presiden PKS 2024 Bapak Anies Rashid Baswedan. Allahu Akbar. Kami sampaikan juga para anggota Majelis Syura yang telah bermusyawarah Bapak Anies bahwa ini beliau sudah berdiri. Inilah para anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera. Sekali lagi kita sambut kehadiran calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Inilah anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera yang telah menyelesaikan musyawarah Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera yang ke-8 dan sebentar lagi. Sekali lagi mohon kepada para wartawan untuk bersabar sejenak supaya tetap di luar dari sudut utama dari awal utama ini karena nanti tiga presma punya ada juga semuanya.